Situ Lengkong yang terletak di lingkungan Lengkong Wetan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, masih dalam tahapan renovasi. Lokasi yang kerap dijadikan warga untuk bersantai dan berolahraga ini nantinya bakal ditambahi sejumlah sarana dan prasarana umum. Tentu saja hal tersebut bakal semakin menambah kesan menyejukkan kala beraktivitas di Situ Lengkong tersebut. Tak cukup sampai di situ, renovasi yang dilakukan pihak pemerintah Kota Tangsel ini pun juga diharapkan warga sekitar yang memiliki usaha warung kelontong. Semisal Azam, 35, mengaku mendukung adanya renovasi Situ Lengkong yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir ini. Ia yang memiliki usaha warung kelontong tepat di samping pintu masuk Situ Lengkong itu berharap renovasi yang dilakukan dapat berbuah manis baginya. Izin dengan Bapak siapa Pak namanya? Bapak Azam. Usia berapa Pak? Ya, 35. Pak, sebagai salah satu usaha di kawasan Situ Lengkong ya Pak? Iya. Gimana Pak harapannya adanya pembangunan Situ Lengkong ini dan pemerintah berencana menjadikan lokasi wisata? Harapannya ya jadi rame lah, jadi bisa maju usaha saya gitu. Selama ini belum begitu rame Pak? Ya lumayan lah. Lumayan? Ya. Inginnya menaiki lagi? Ya lebih ya. Rame lagi. Oke. Sementara itu, pantauan wartakotalive.com di lokasi akses situ tersebut sedang dalam tahapan renovasi. Bahkan, tak banyak warga yang beraktivitas di sekitar situ mengingat sejumlah material bangunan yang berserakan di tengah berjalannya renovasi.